Assalamualaikum teman-teman SC Elektronik semua. Selamat berjumpa kembali di channel saya SC Elektronik. Oke, di kesempatan video kali ini mohon maaf saya tidak bisa membuatkan video tutorial ya. Dan kali ini saya hanya unboxing saja ya. Ini ada paket yaitu barang-barang elektronik ya, atau komponen elektronik, namun dengan harga cuma 40.000 ya. Ini sudah dapat 10 modul ya, atau 10 barang elektronik. Saya beli dengan harga 40.000. Ini coba kita unboxing saja ya, dapat apa saja. Nah, ini dia teman-teman barangnya. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada ini modul untuk step up ya, untuk charger 5 volt. Untuk modul step up ini ya, bisa dari baterai 1,5 volt, bisa untuk mencharger handphone ya. Oke, cukup lumayan rapi juga packingnya. Lalu yang kedua ini ada apa ini? Oh, ini modul charger ya, TP4056 kalau nggak salah. Ini modul charger baterai lithium yang otomatis cut off kalau sudah penuh. Ini, dan yang ketiga ini ada ini port meter ya. Port meter digital. Ya, oke, fisiknya cukup kecil ternyata teman-teman. Sorry. Oke, lalu ini ada saklar ya. Ini sangat rapi sekali teman-teman. Packingnya dikasih lagi plastik. Oke, bagus sekali. Lalu ini ada lampu LED ya. Jadi 12 volt, 10 watt. Lalu berikutnya ini ada buzzer. Buzzer aktif. Buzzer aktif 5 volt. Oke, bagus, rapi juga. Oke, yang berikutnya ini ada apa ini? Oh, step up ya. Modul DC step up 2 ampere ya. Ini sama seperti yang modul ini tadi. Hampir sama, cuman yang ini outputnya 5 volt, inputnya dari 0,9 ya sampai 3,7 atau sampai 5 volt ya. Kalau ini outputnya kalau nggak salah ini sampai 28 volt ya, dari masukan input 0,9 dan outputnya sampai 28 volt ya. Ini modul step up ya. Ini ada MT3608 DC to DC 2 ampere step up power ya. Lalu ini ada apa lagi nih? Oh, ini LDR ya. Ini LDR atau sensor cahaya. Ini buat project saya ya, nanti di video berikutnya. Jadi teman-teman ikutin terus channel ini ya, biar enggak ketinggalan informasi dari elektronika dasar.
Lalu ini ada capit buaya ya. Ini untuk dan jumper saja nanti untuk buat rangkaian-rangkaian. Dan ini ada lampu LED 12 volt ya. Coba kita buka dulu. Ini biasanya lampu untuk mobil ya. Di kolong-kolong itu yang sering teman-teman mungkin lihat ya, bisa dipasang di kolong. Ini untuk double tipnya. Dan ini untuk LED-nya, ini tegangan 12 volt ya teman-teman. Oke, cukup sekian ya. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 barang ya teman-teman. Ini cuman kita beli 40.000 saja. Oke teman-teman, mungkin video kali ini hanya sampai di sini saja ya, dan nantikan video berikutnya. Dan barang-barang ini nanti akan saya jadikan untuk konten berikutnya ya teman-teman, agar bisa bermanfaat buat teman-teman semua, juga pengetahuan buat teman-teman semua yang baru belajar elektronika atau yang masih pemula seperti saya ya teman-teman. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan seputar informasi dari SI Elektronik ya teman-teman. Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.